Sama jaket ini teman-teman. Lama Mama Panelis. Keren saya. Hanya Udah pulang nyampe. gimana di mana? Assalamualaikum. Halo semuanya, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah teman-teman, hari ini itu sebenarnya aku mau ke tempatnya Tole Irul, tapi aku karena kemarin itu pestanya di park dan dingin banget, lumayan bajuku nggak cukup ya yang kemarin itu, jadi tadi malam itu masuk angin, jadi pagi-pagi itu kliengan teman-teman. Tadi pagi kliengan, terus muntah-muntah juga, jadi aku cancel untuk ke tempatnya Tole Irul, soalnya tempatnya Tole Irul lumayan jauh ya teman-teman ya. Kita naik tren aja kurang lebih 1,5 jam, karena dari sini ke Sanstasio belum nunggu-nunggunya juga, lumayan jauh. Dan pasti sampai malam, takutnya kecapean juga. Dan hari ini juga itu Mama pulang dari New York. Sebelumnya pakai kapal pesiar sampai New York ya. Karena perjalanannya 2 minggu, tapi cuma 2 hari di New York, habis itu kesininya itu naik pesawat teman-teman. Jadi nanti kita ketemu sama Mama pulang dari New York. Sekarang ini sudah siang sebenarnya, tapi mendung ya, mendung. Dan karena aku nggak punya jaket tebal sekarang, jadi aku mau lihat-lihat di outlet di sana, siapa tahu ketemu jaket tebal. Karena jaket tebalku semuanya itu di itu teman-teman, di San Jordi. Aduh. Dan kita ke San Jordinya masih besok lusa. Jadi sekarang ini aku butuh yang di sini. Dingin banget. Ini kurang cukup, tapi aku dalamnya ini aku pakai baju 1 2 3 4. Pakai 4 baju, lumayan tebel juga ya. Paling kalian lihat ya mukaku ini enggak fresh. Emang kurang enak badan, tapi aku nggak mau klimbrak-klimbruk. Kalau klimbrak-klimbruk malah tambah sakit. Jadinya aku bikin apa buat jalan-jalan ya. Tapi sudah minum obat tadi malam dan tadi pagi juga udah sarapan sama wedang jahe. Mungkin karena kemarin kedinginan jadi kayak masuk angin gitu loh. Tadi malam itu sama suami boyokku sama perutku di blonyoi sama minyak kayu putih teman-teman. Ya oke lah, sekarang sambil nunggu Mama nyampe. Ini suami lagi ke kantor tapi deket aja. Nanti siangan beliau pulang dan ketemu sama Mama Papa. Oke, dan kita lihat di outlet sini ya teman-teman, di outlet dekat rumah. Sambil jalan-jalan biar nggak pening nih kepala. Harus mak-mak itu harus kuat ya teman-teman, harus strong. Kalau nggak strong kasihan anak-anak. Lihat ini outlet cuma dekat rumah ya. Sekarang kita cari jaket dan aku lihatin harga-harga tas di sini. Di outlet walaupun bermerek lumayan murah ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk dulu. Teman-teman, kalau buat hadiah ini kan bagus ya. Ini dari 155 jadi 69 aja. Ini tas merek sini ya, El Pato. Ini kalau buat hadiah bagus nih. Apalagi ini kan mau apa Natalan ya, pasti aku beli hadiah buat keluarga kayak gini. Ini harga sebelumnya itu 115 tapi tinggal 49. Ini bermerek tapi di outlet gitu, kayak barang-barang yang sudah lama kayak gitu. Nah ini merah ini juga bagus ya. Gede.
cetar kalau dipakai. Ini dari 159 jadi 75. Ini kalau buat hadiah buat emak-emak itu bagus nih. Ada. Nah, kayak gini dari 109 jadi 59. Ini kayak kulit gitu. Kayak kulit. Oke. Dan ini juga dari 119 jadi 55, merek LK Bulu. Oke, ini tas-tas semuanya. Kulihatin ya, teman-teman. Daripada di rumah boring, jadi lihat-lihat di toko. Aku mau beli tas, kok beli tas sih, beli jaket. Nah, di sini banyak banget ya, ini jaket-jaket. Sekarang aku mau lihat-lihat. Ini jaket bagus nih. Ayo. Tuh, jaket-jaket. Sebentar, aku mau cari-cari dulu yang aku suka. Beli satu aja karena di sini nggak punya jaket. Ini jaket. Kalau kena salju masih itu teman-teman, masih dalamnya anget banget nih. Ini dari 299 jadi 135. Inilah kalau di outlet itu ya teman-teman ya. Murah. Ini lucu juga nih. Kayak zaman dulu gitu ya, baju zaman dulu, tapi ya bagus juga ya. Ini dari 69 jadi 25. 28. Oke, kita lihat-lihat jaket dulu sih yang penting. Oke, kita ke sana. Merah menyala. Merah menyala ya, teman-teman ya. Ini harga berapa ini? Aku pengen lihat aja. Dari 29 jadi 95. Bagus ya, aku nggak punya jaket merah sih. Sekali-kali pakai jaket merah gitu ya. Biar ketok kayak tengung, abang-abang kayak tengung. Ini merahnya aku suka nih teman-teman. Merahnya bagus ini, nggak terlalu menyolok gitu. Dari 208 jadi 85, kayaknya beli ini aja ya. Kali-kali punya jaket merah gitu. Aku punya jaket merah tapi tipis sih di San Jordi. Coba aku lihat lagi ukurannya. Kalau ukuranku kalau 40 itu terlalu gede buat saya. Ntar aku lihat-lihat ya teman-teman, inilah kalau emak-emak cari diskonan. Cari diskonan itu malah 42. Bentar. Ukurannya kok gede semuanya. Sama jaket ini teman-teman. 85. Oke, aku tanya di sana ada enggak ukuran yang lebih kecil. Karena yang dipajang di sini ukurannya gede-gede semuanya. Nah, menurut teman-teman bagus enggak ini? Bagus ya. Oke, kita lihat-lihat yang lainnya lagi. Nanti kayaknya aku ambil ini tapi mau lihat yang lainnya dulu. Juga anget juga nih. Ini dari 209 jadi 99. Ini lumayan banyak pilihan lagi nih teman-teman. Kita lihat-lihat yuk. Kulihatin nih kayak gini. Dari berapa ke berapa. Lihat dari 299 cuma jadi 59. Murah. Tapi enggak murahan. Ini dari berapa ke berapa? Ini dari 200 ke 59 juga. Putih, tapi aku lebih suka yang tadi ya, yang merah tadi kayaknya. Nah, teman-teman, aku akhirnya mau ngambil ini ya. Ini dari 208 jadi 85 euro. Oke, ambil ini satu. Sekali-kali warna merah ya. Karena aku nggak punya warna merah kayak gini. Mungkin bisa gantian sama Astrid. Kalau banyak apa? Banyak jaket. Tinggal dia milih. Karena ukurannya maknya sama. Dia itu hampir sama. Oke, ambil ini aja. Tempat kancut-kancut, tempat
Tempat susu. Wih, ini ukuran gede semuanya nih teman-teman. Ukuran jumbo. Oke, sekarang kita bayar aja ya. Bayar aja terus. Bentar lagi sudah setengah satu nih kayaknya hampir nyampe nih mertua. Bayar dulu karena pagi masih belum ada orang ya. Masih kosong. Masih saya sendiri. Padahal udah jam hampir jam setengah satu sih. Enggak pagi juga. Oke, kita bayar dulu. Teman sudah dapat satu. Oke, sekarang kita balik aja ke rumah dulu. Soalnya ini aku waktunya minum obat teman-teman. Dasku lumayan cekut-cekut lagi. Oke, pulang dulu ya. Pulang dulu. Dingin. Nah, di ini sini KFC, tapi sekarang tutup ya teman-teman ya. Sekarang tutup. Yo, balik pulang. Ini dari rumah cuma jalan kaki 7 menit. Sekarang ini aku mau beli daging dulu ya di sana. Beli daging ayam, daging sapi, tapi di sana nggak boleh di video ya teman-teman ya. Jadi cuma beli aja. Aku lihatin dari luarnya aja. Oke teman-teman, aku mau beli apa, daging ayam sama daging buat rendang, buat stok aja ya. Sama beli balungan teman-teman, di sini komplit juga tapi gak bisa bikin video di dalamnya. Oke, aku mau beli dulu ya, mau masuk dulu. Ini nyampe rumah lagi, sudah beli daging, sudah beli dapat jaket, kita pulang ke rumah dulu ya. Sampai nanti ketemu sama mama papa. Dinginnya. Ngelu teman-teman, cenut. Mau minum obat dulu di rumah. A few moments later. Nah, teman-teman, sekarang sebentar lagi mama papa udah nyampe Barcelona ya. Dan mau ketemu kita, bikin surprise. Tahu-tahu di depan rumah mama papa. Ya, ya sayang ya. Aku lihat di HP sudah di taksi. Iya. Nah, mungkin 10 menit lagi udah nyampe di sini. Di sini ya. excited, udah lama nggak ketemu ah. 2 minggu, 15 jadi, hari, ya. 15 hari teman-teman totalnya. Ya. Lumayan lama teman-teman ya. Hari ini suami cuma kerja dari rumah, jadinya ya. Bisa turun sebentar ya sayang ya. Ya. Di sini dingin sekali. Okay. Dingin sekali. Berapa derajat kira-kira hari ini? Mungkin kurang dari 15, ah? Kurang dari berapa derajat? Pasnya. Oke, okay, sebentar. Aku derajat Barcelona. Barcelona. Ah, nggak bisa. 14 derajat, ya, makanya kurang dingin. Kurang dari 15, ya. Iya, 14 derajat. Dan kayak es, teman-teman, lihat. Makanya kemarin... Kemarin di party, sekarang aku sakit. Sakit kepala, sakit. Enggak enak badan. Dekat. Okay. Kayak masuk angin gitu, teman-teman. Sejak tadi, tapi udah minum obat sih. Mau sama Irul malah enggak jadi hari ini. Oke. Okay, ya udah ketemu mama lihat. Aja. Dekat. Udah dekat. Berapa menit lagi kira-kira? Kira-kira 15 menit. 15 menit lagi. Oke, sekarang kita duduk-duduk di situ aja ya. Di situ duduk, ada duduk. Tempat duduk. Nah, teman-teman, sekarang sebentar lagi mama papa udah nyampe Barcelona ya. Dan mau ketemu kita, bikin surprise. Tahu-tahu di depan rumah mama papa. Ya, ya sayang ya. Aku lihat di HP sudah di taksi. Iya. Nah, mungkin 10 menit lagi udah nyampe di sini. Di sini ya. excited, udah lama nggak ketemu ah. 2 minggu, 15 hari, 15 hari teman-teman totalnya. Ya. Lumayan lama teman-teman ya. Hari ini suami cuma kerja dari rumah, jadinya ya. Bisa turun sebentar ya sayang ya. Ya. Di sini dingin sekali. Okay. Dingin sekali. Berapa derajat kira-kira hari ini? Mungkin kurang dari 15, ah? Kurang dari berapa derajat? Pasnya. Oke, okay, sebentar. Aku derajat Barcelona.
Barcelona, Barcelona. Ah, nggak bisa. 14 derajat, ya, makanya dingin. Dari 15, ya. Iya, 14 derajat. Dan kayak es, teman-teman lihat. Makanya kemarin kemarin di party sekarang aku sakit. Sakit kepala, sakit. Enggak enak badan. Dekat. Okay. Kayak masuk angin gitu, teman-teman. Sejak tadi, tapi udah minum obat sih. Mau sama Irul malah enggak jadi hari ini. Oke, ya udah lihat, ketemu mama lihat, aja. Dekat. Udah dekat. Berapa menit lagi kira-kira? Kira-kira 15 menit. 15 menit lagi. Oke, sekarang kita duduk-duduk di situ aja ya. Di situ duduk. Tempat duduk. Yuk. Teman-teman, sekarang udah hampir nyampe nih mama papa. Ya. Tinggal berapa menit? 1 menit. Sini udah. Nah, satu. Nah, habis lampu merah dan mereka udah kelihatan di belakang bis. Oh, di belakang bis ini. Aku pikir kayak gininya. Kamu pikir. Lihat, ini. Oh iya, itu lihat teman-teman. Bentar lagi. Oke, aku pakai kamera depan. Nah, ini pakai kamera depan, taksi, mana ini, taksi? Sini. Oh, ini. Oh iya, sana. Ini kan, sayang? Ini. Iya, ini. Papa mama udah nyampe. Sampai di sini. Sini. Dinginnya sampai neter tangan saya, teman-teman. 15 hari enggak ketemu. Halo, Papa. Tomostas. Halo, Mama Vanli. Kepret. Dingin sekali. Benar-benar dingin sekali. Ayo. Dingin sekali itu. 15 hari dari New York. Si King Fred Kava, katur jadi grosa fui. Udah nyampe. Pakai taksi dari bandara. Soalnya pulangnya ke sini 6 jam pakai pesawat terbang dari New York. Adil. Ini udah nyampe rumah. Finally. Oke, mama di sini. Akhirnya nyampe rumah juga. Yuk, digut. Dingin sekali. Si, King Fred Kova. Ya. Asan Jordi Mall. Mau ke kampung San Jordi ya? Mau ke kampung San Jordi. Dama. Hari ini ya. Dama Pasat. Besok, Dama. Si, Dama Pasat. Undia Kasa. Ayo, sekarang udah nyampe rumah mama papa, alhamdulillah pulang pergi sehat walafiat. Pulang pergi sehat walafiat. Dingin sekali. Kimpret kepa. Ayo. Aduh, sangat dingin sekali. Si, Nonia Prao Jaketa. Oke. Nah, sekarang naik ke atas. Cari kunci. Kuncinya. Saya enggak bawa. Aku enggak bawa, lupa. Ya. Lupa. Karena ada banyak kuncinya di dalam. Naik dulu ya, teman-teman ya. Naik dulu. Nah, akhirnya sudah nyampe. Pulang. Udah nyampe. Di mana? Nah, kemarin udah aku bersihin rumahnya, semuanya sudah bersih, rapi. Rumahnya bersih ya? Sudah bersih. Gak ada anak, nanya bersih. Bersih. Tuh, masih ada. Gak aku buang bunganya. Oke. Bersih kalau... Ini sebelum aku ke rumahnya Noe, aku bersihin semuanya. Dingin sekali. Rumahku Barcelona, kata papa. Bilang lebih indah dari New York. Iya. Ke New York, ya. Lebih indah dari New York. Home sweet home.
Si mama. Adeo. Adeo, tikres mama. Mau tidur mama papa mau tidur. Enggak bisa tidur di pesawat. Di pesawat. Tadi malam enggak bisa tidur di pesawat. Oke, tiker mama. Gracias. Adeo mama. Qué guapa que eres. Y trabajadora. Sí. Sí. Oke, adeo mama. Oke, teman-teman, papa mama istirahat karena tadi malam kurang cukup tidur di pesawat. 6 jam ya sayang ya, dari New York ke sini 6 jam. Oke, sampai ketemu aja di next video. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Love you all dan bye-bye. Bye-bye.